Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 2@0 dan kali ini kita akan bermain lagi Lion Ranger. Dan di depan kalian di sini saya sudah pakai akunnya Om Tonar lagi. Di sini sudah ada Sally yang bintang 9, Supermaster Edge Pitcher Sally. Ini kita akan review di video kali ini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk Edge Pitcher Sally elemennya Dark dan ini levelnya sudah 180 yang artinya sudah Super Master bintang 9 ya. Untuk tipe di Agility untuk Min Cost bisa kalian lihat sendiri ya, ini sudah dikurangkan menggunakan gear pastinya. Attack HP Defense bisa dilihat sendiri ya. Ini tinggi banget ya untuk dari attacknya ya. 8 juta loh ya, 8.178.058. Untuk dari HP-nya 14 juta dan ini untuk defense-nya 86.000 ya. Oke, ini dia untuk dari gear-nya. New Year Bunny Hammer, nambahin overall attack, nambahin skill reactivation rate sama ada skill sure hit rate. Dan ini untuk dari status keempatnya dia ngurangin Dragon Time ya. Ini ada Dazzling Stage Costume, ini sama ya masih ya dengan yang lalu. Skill resistance nambah, terus juga skill effect rate nambah, ngurangin Dragon Time sama ada elemental prowess ya. Dan yang terakhir ini ada Sally Bracelet, dimana di sini nambahin skill use rate, nambahin skill resistance, ada ngurangin min cost juga. Untuk status keempat dia ngurangin min cost lagi ya. Ini attack speed dia fast, man speed dia fast juga. Skillnya kurang lebih sama dengan yang lalu ya. Straight ini cancel enemy buff, ada attack dikali 3000% area damage, stun enemy 5 detik sama enemy knockback. Dan ada pitching prep, nambahin skill effect rate 60% selama 7 detik sama reset the skill cooldown of some allies ya. Dan di sini untuk dari ability-nya ini adalah stack, ada training troubler dan ini bintang 9-nya Om Toner dapatnya IMC ya. IMC 1. Jadi ini bakal nambahin kurang lebih sekitar 300 kalau tidak salah kalau IMC 1 ya. Oke, dan di sini bisa dilihat sendiri untuk detailnya yang meningkat ya dari status-statusnya ya. Nah, ini dia. Oke, range-nya 250. Ini dia tipenya agility, kalian bisa lihat sendiri untuk skill cooldownnya, skill cooldown 1 7 detik dengan skill cooldown 2 9 detik ya. Nah, ini untuk dari regen time-nya cuma 2 detik dong ya. Wih, mantap sekali nih ya. Dan min cost-nya ini dikurangi dengan gear jadi 867 saja ini ya. Oke, di sini saya disuruh ambil dulu untuk dari bulunya. Katanya sih di Ranger Pass di sini. Nah, ini oh ini ada nih ya. Ini kita ambil dulu bulunya ya. Saya izin ambil dulu di sini. Nah, sip. Waktunya kita akan coba di PvP. Ini sudah di legend lagi ya. Aduh, oke. Ini sudah di legend, langsung saja kita lihat dulu. Oke. Wow, lumayan ini ya. Wah, ini gila-gilaan yang attack-attack ya. Oke, langsung kita akan coba tes saja dengan Sally terbaru. Di sini lawannya gila ya. 2500 semua loh potensialnya ya. Oke, kita lawan aja ya, kita coba ya. Dengan tim 3 sepertinya saya harus pakai tim 3 yang ada air ambusnya ya. Dan di sini untuk Sally-nya, Edge Pitcher Sally sudah dipakaikan juga. Bener kan ya tim 3 ya? Oke, langsung aja kita akan coba pakai di sini. Yuk guys. Semoga bisa mantap nih ya, 451 untuk dari min cost-nya ya. Oke, kita keluarkan saja dulu. Dengan ini kita keluarkan juga untuk air ambusnya. Oke. Dia sudah pakai super guard di situ. Untuk dari lawannya cukup tangguh ini. Terutama dia memiliki flyer ya. Cuma sebentar saya tidak mau mengeluarkan item dulu. Kita tidak usah terlalu terburu-buru mengeluarkan item ya, karena di sini saya sepertinya masih bisa mendorong untuk dari lawannya yang ini. Oke. Sebentar, nanti kalau misalkan memang sudah ini kayaknya saya pakai item deh. Ya, pakai item aja lah. Oke, mahal-mahal kena IMC ya. Oke, apakah saya perlu pakai item sementara tidak dulu ya? Item selanjutnya maksud saya, karena di sini saya sudah pakai wah. Wah. Oke. Okay. Ya, mohon maaf Om, saya nggak lihat belakangnya ini ya. Wah, parah sih ya. Oke, okay, kecolongan ternyata dari belakang ya. Saya nggak lihat atasnya, kirain sudah bakal kedorong semua, ternyata kesalahan ini ya. Oke, okay, tidak masalah. Masih ada sekitar
Mungkin 4 kali lagi karena di sini saya mau coba untuk dari friend battle juga nanti. Ya ini kita skip dulu. Ada kesempatan 5 kali ini ya. Ya coba kita cari dulu lawannya. Waduh. Gas lah. Di legend dikasih begini, kita gas dulu ini sebentar ya. Wah, salah tuh yang pertandingan pertama ya. Mohon maaf nih Om. Jadi berkurang. Ini kita lawan Angry Bird dulu. Sebentar. Ini kita gas lah. Dia ngasihnya pakai Angry Bird begitu. Nah, sudah ya. Ini lumayan nih. Untuk dari poin gratisannya dulu ya. Saya nggak lihat belakangnya ya. Saya ngeliat ke tengah kan. Kirain si Alice Choninya nggak bakal sampai ke depan situ. Ternyata masih ada di depan ya. Oke, kita coba cari lawan lagi di sini. Coba dong lawan yang ini. Yuk. Kita gas lawan yang ini ya. Dia tanpa nggak pakai flyer kan ya? Sebentar, kita lihat dulu. Oke, nggak pakai flyer yang ini. Kita coba gas. Yuk, pakai tim 2 berarti ya. Oke. Satu kali kemenangan, satu kali kalah. Tadi satu kali menangnya juga karena ngelawan ini ya. Yang pakai cuma Angry Bird tadi ya. Oke, ini dia. Untuk dari lawan selanjutnya. Jangan sampai tidak terlihat juga bagian belakangnya ya. Siapa tahu mungkin dia memiliki ranger yang bisa melompat seperti Eren. Ataupun juga flyer ya. Ini cepet banget ya. Regennya si Sally Pitcher. Tuh. Oke, ini kita pakai dulu bentar. Oke, nampaknya yang ini masih bisa saya menangkan ya. Waduh. Sayang banget tadi kalah ya, aduh. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa menang di sini. PvP-nya berarti 2 kali menang, 1 kali kalah. Lanjut lagi. Sekitar 2 kali lagi, habis ini saya mau main friend battle ya. Oke, kita ganti dulu lah yang ini ya, ngeri ini sepertinya. Oke, yang ini bisa kali ya, kita tes ya. Yuk, kita gas di sini. Dia juga punya S-Pitcher Sally. Langsung saja. Yuk. Kita pakai tim 2 lagi di sini. Yo, kita keluarkan dulu ranger-rangernya. Ih, mantap ya. Oke, untuk si S-Pitcher Sally ini salah satu resetter terbaik juga ya untuk sekarang ya. Kencang banget ya, 451 kencang banget regennya ya. Karena memang masih di-buff juga untuk dari bulan ini. Jadi memang masih kencang untuk dari si S-Pitcher Sally. Dan sepertinya untuk PvP yang ini saya bisa menang no item nih. Kita lihat, menang no item nggak? Menang no item ya, gila memang ya. Oke, satu kali lagi habis ini kita akan coba friend battle. Om Toner sarankan saya ngelawan Wilson tuh. Oke, kita akan coba serang Wilson habis ini ya. Oke, yang ini... dia punya S-Pitcher Sally juga, ada ini. Yuk kita tes aja yang ini langsung. Pertandingan yang terakhir untuk PvP di Legend ya. Habis ini kita akan coba lawan Wilson ya. Oke, ini dia untuk dari Ranger-Ranger Om Tonar. Mantap sekali ya. Kencang banget S-Pitcher Sally-nya ya. Oke, kita lihat di sini apa yang bisa dilakukan oleh Ranger Om Toner di sini. Sementara masih terdorong ini ya. Ya kita pakai item aja lah. Gila, ini yang ini kalah nih kayaknya. Oke, tidak masalah. Ya sudahlah, ini sepertinya kalah ya yang ini ya. Nggak apa-apa, yang penting menang 3 kali, kalahnya ada 2 kali ya. Satu kali kalah tadi gara-gara saya nggak ngeliat belakangnya. Nggak apa-apa. Yang penting ya masih bisa menang. Paling tidak menang 3 kali ya di sini ya. Nah ini dia ya. Kalahnya 1-2. Waktunya kita akan coba friend battle di sini. Melawan Wilson ya. Kita tes lawan Wilson. Mana nih Wilson nih? Nah ini dia Wilson. Level 84 legend di sini. Langsung saja kita akan gas. Bentar, saya mau intip dulu ini. Kita lihat dulu dari komposisi tim Wilson ya. Oke, untuk defense-nya dia tidak pakai flyer, jadi harusnya kita pakai tim 2 ya. Yo, balik lagi jadinya. Kembali lagi ya.
Kita coba lawan Wilson level 84. Nah, ini dia. Yuk, kita gas lawan Wilson di sini ya. Oke, kita nantikan di sini. Habis ini lawan siapa ini? Sebentar saya tanya lagi ya. Wih, mantap sekali ini akun Wilson padahal sudah GG ini ya. Cuma masih kalah sama akun Om Toner ya. Oke, kita kali satu aja kali ya. Nah, jadi saya PvP-nya kali dua semua lagi ya. Karena saking saking cepatnya ya. Oke, berhasil menang no item ini ya. Berhasil menang no item ya. Itu dia untuk dari PvP lawan Wilson ya. Wilson di Diamond 1 di sini sekarang. Untuk dari bulu pelangi masih ada sisa 1, jadi masih bisa satu kali lagi saya friend battle. Jadi kira-kira saya mau lawan siapa lagi? Kita coba lihat dulu orang-orangnya di sini. Lawan akun saya udah pasti kalah ya. Siapa ya kira-kira ini? Ntar. Om Jimmy ini bagus juga nih. Ntar kita lihat dulu untuk dari akun Om Jimmy ya, bisa nggak ini Om Jimmy? Oke, yang lain deh, bentar kita coba lihat dulu siapa. Om Andy kali ya. Om Andy kayaknya udah masuk di ini nih, sudah masuk di legend ini ya. Bentar kita cari Om Andy dulu ya. Om Andy level berapa ya? Nah, ini dia Om Andy nih. Nah, ini dia, kita coba tes lawan Om Andy kali ya. Nah, wih. Oke, dia punya dua flyer ya. Dua flyer di situ. Ini sama si Train Leonard. Kita coba ya lawan ya. Mumpung di legend juga nih Om Andy-nya ya. Saya izin lawan Om Andy ya, Om. Om Andy-nya juga saya izin saya serang ya. Tapi ini friend battle aja kok. Oke, langsung kita akan coba tes di sini lawan Om Andy. Yang pastinya jangan sampai kelewatan lagi kalau misalkan untuk dari ininya ya, air ambusnya ya, kayak tadi lagi tiba-tiba udah jebol aja main belakangnya ya. Oke, sementara kalau misalnya sendiri Train Leonardnya masih di depan situ dan ya menjadi salah satu yang agak merepotkan juga menurut saya. Oke, kita sudah kena Thunderstorm, kita pakai Thunderstorm juga kali ya. Oke, kita kasih nih. Oke, kita pakai juga ya. Oke, agak merepotkan ya ternyata ya dengan dua flyer ya. Mantap nih pertahanannya Om Andy ya. Oke, kita lihat apakah bisa menang. Oke, ternyata masih bisa menang ya lawan Om Andy ya. Menang nggak tuh? Oke, sip, masih menang ya. Oke, itu dia. Berarti untuk dari PvP-nya kali ini. Ya, ini kali ini saya tidak buta map ya. Tadi pertandingan pertama pilotnya buta map ya. Mohon maaf nih. Oke, ini dia berarti untuk dari PvP-nya. Ini kok fotonya Om Andy sama Wilson kurang lebih sama ya, saya lihat-lihat ya. Oke, ya sudah. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk dari PvP-nya. Tadi kita berhasil menang kurang lebih 3 kali di PvP Legend. Oh ya, lupa. Tadi satu kita ngelawan Angry Bird aja ya. Terus kalahnya 2 kali ya. Ini yang pertama saya buta map ya. Kalau untuk yang PvP kelima memang ya saya akui ini lawannya kuat ya. Oke, yang untuk dari friend battle-nya ini berhasil menang 2 kali lawan Wilson sama Om Andy ya ini ya. Jadi dari kesimpulannya untuk si Sally ini merupakan salah satu resetter GG di bulan ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau cari resetter atau belum punya resetter, silakan gacha saja mumpung feature Sally masih di red up di sini ya. Nah, ini masih di red up kurang lebih 2 hari lagi ini ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Terima kasih juga buat Om Toner yang sudah meminjamkan akunnya biar saya bisa review untuk dari SP Cersali yang sudah super master, yang menurut saya ini bagus banget. Apalagi kalian tadi lihat sendiri regennya cepat banget ya. Meskipun dia tidak memiliki yang namanya cancel invis, tapi untuk sekarang pun kalian bisa lihat sendiri ya, di liga-liga atas terutama di legend banyak banget yang pakai untuk si SP Cersali ya. Jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video lain ranger lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya sudah ada PvP
pakai si S-Pitcher Sally dan ini lumayan banget, kalian bisa lihat sendiri untuk hasil PVP-nya. Kalah 2 kali, 1 kali kalah karena saya buta map ya. Sisanya ada yang kalah memang karena melawannya GG, dan sisanya saya menang semua ini ya. Sampai jumpa, dadah.